Aku makan nasi sama beef. Bukan, bukan geprek. Aku tuh ada kuliah nanti jam 12 mati. Terus kayak aku makan kepengen sambil live gitu. Belar banget muka aku. Kenapa dipulangin dari kantor kak aku, Mak? Aku mah hai Kak Andri, bintangku habis. Iyalah habis, orang habis nonton Day. Ya kan Kak Randy? Emang banyak member yang live ya jam 11. Maaf ya guys, aku mungkin bakal AFK gitu, kayak soalnya sambil kuliah.
lentik banget bulu kakinya. Iyain aja deh. By the way, hari ini tuh aku latihan. Kayaknya ini tuh hari ini bakal jadi latihan terakhir aku jadi JKT, mungkin ya. Kayak soalnya aku nggak bakal ada latihan lagi nggak sih? Jangan pada sedih. Mending lo cerita ya ada. Siapa yang udah lihat videonya Tasya di Instagram IGTV-nya? Muat Kak Kuma, nanti aku pakai. Aku lupa deh mau unboxing kan, cuman kayak udah saking excitednya tuh pas nyampe langsung aku buka kaosnya. Tadi tuh kayak kepengen unboxing di showroom kan, kaos Atarashigako. Aku kayak mau buka tuh deg-degan gitu loh, kayak ih ini giftnya Kak Kuma, aku buka terakhir deh. Terus kayak terus aku buka, oh my god, bisa ya sesuka corong trotoar. Corong trotoar tuh apaan sih? Baru sekali inget aku yang tuh shoot kemarin. Yang mana ya? Jujur ya, entah aku yang pangling karena udah lama gak ngeliat kalian, atau emang banyak orang yang ada beberapa yang kayak baru pernah tuh shoot sama aku gitu loh. Jadi aku kayak tapi aku kayaknya pernah tahu ya, cuman kayak aku lupa nih ini yang namanya siapa gitu. Kayak pada makin cakep gitu loh. Aku mama kocak banget kemarin pas tuh shoot ya, dia kan kayak ya udah jalan tuh kan. Kan kalau tuh shoot kemarin tuh ada pembatasnya kan, apa sih namanya tuh, kacanya ya. Nah itu dia nendang kacanya guys, udah tahu itu emang kaca tendangnya bel, kayak sekali kesenggol doang tuh kayak udah langsung geraknya tuh kayak lebay gitu kacanya kan. Nah sama Kak Kuma tuh ketendang. Ini sama kakak yang ngefotonya gini kayak tenang tenang mbak, tenang tenang ya, apa sabar sabar, gesreknya nanti aja, gesreknya. Tahu kan? Sejak kapan aku mau gesrek? Gesreknya nanti aja pas fotonya udah jadi gitu, mas-masnya.
Padahal bukan gesrek, emang capek. Iya. Emang tahu gue kak Kuma tuh nggak mungkin gesrek ke aku gitu. Oh iya, akrilik namanya ya. Kaku mah gesernya ke kanaf ya. Aduh, bener-bener. Emang kalau cewek bisa gesrek juga, guys. Aduh, Kazul nggak usah nanya-nanya deh, lu jangan so akrab ya di sini karena tusut aja lu kagak ya Kazul. Baru gue nungguin nih, mana nih Kazul? Eh, tusut nggak sih kemarin Kazul? Makasih yang beli skonya Kak Dona. Thank you loh Kak Dona tuh kayak to shoot online iya, offline iya, to shootnya kayak dua kali kemarin pas online. Aku bisanya tuh shoot online doang. Emang iya Kak Adri. Seperti kemarin gue halu dong tuh shoot offline sama Kak Adri. Tapi kemarin pas tuh shoot online-nya tuh kayak aku baru pernah kan nyobain foto kayak pakai webcam gitu. Gue kayak jadi pengen beli webcam. Soalnya kayak bagus banget guys, jadi kayak beautiful parah. Tergantung webcamnya. Oh, tetap ada merek-mereknya gitu ya. Mel janji gue kalau tinggal satu ya. Hah? Yang apa tuh? Mel latihannya jam berapa? Jam sore. Mulai jam berapa? Yang pasti nggak lama-lama ya.
yang kemarin tuh Kak Sora ini ya, apa, nonton teater, ya nggak? Nggak inget berarti Angus. Ih, jangan dulu, nanti apa nih janjinya? Bentar dulu gue inget-inget. Apa sih? To shoot. Oh, ngasih hadiah karena IP aku kan ada. Hahaha, inget gue. Yes, nggak berani. Nggak jadi Angus. Nggak jadi Angus. Aku tinggi banget lah pokoknya. Cie, kak Kuma nangis. Ada yang cosplay jadi Kak Randy. Kak Randy, emang beneran lagi nyetir? Hai sayang, aku udah di rumah. Di sayang-sayang aja loh. Dia lihat muka lu dulu, Ran. Maaf, gue body shaming. Tau gak sih, aku gibain Karen dia sama Briel. Kan gara-garanya. Bentar ya. Ngunyah dulu. Habis guys. Jadi pas kemarin tuh kan aku habis tuh shoot tuh. Terus habis itu nulis yang message gitu kan. Nah, terus habis itu pas lagi nulis kertas yang paling atas tuh yang Randy buat Kak Randy kan. Terus habis itu dia ini Kak Randy yang suka ngebully orang di showroom bukan sih? Nah iya, bener Briel. Terus ya udahlah, dari situ kita percakapan dimulai. Ya ini dia kocak banget tau, suka banget ngebully orang gitu.
Emel ada salam dari Alif. Salam balik ya. Guys, minum aku ntar. Aku copot dulu ya. Yaudah lah, gak usah lah ya. Karena anak kosan, jadi kayak minumnya tuh yang stok gede gini ya. Member aja dibeli sama dia. Aku aja ini loh, kayak sampai terheran-heran kok sampai Briel apa ya, mengingatnya Karendi dengan tukang bully. Berarti kan emang first impressionnya ke Karendi tuh kita semua tuh buruk gitu kan, menilai Karendi kayak kocak. Aduh guys, berhubung kuliah aku mau mulai dan gak mungkin aku kuliah sambil showroom, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton live aku ini dadakan dan sangat sebentar ini. Aku mau menyudahi live stream ini. Busa cepet banget, aku masih kangen sinting. Masa kemarin dia super niat banget guys Karendi, jadi kayak foto sesi pertama tuh dia pakai baju B aja gitu, aku lupa bajunya apa. Terus kayak foto keduanya dia udah ganti pakai baju jas gitu, kayak ala-ala foto wedding gitu guys. Terus kayak di sesi pertamanya dia nanti foto yang sesi keduanya kita kayak wedding selfie gitu ya. Oke gitu kayak. Aduh, gak banget deh pokoknya Karin. Kagak dah. Emang nge-lag ya? Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton streaming aku. Streaming bener kan ya, live ya. Jadi terima kasih untuk Kak Huma, untuk Bunda Arandra, untuk Kak Fatur ya, terima kasih. Untuk Kak Adri juga, untuk Kak Veronica, terus untuk Kak Aldi juga, dan untuk Kak Artemis alias Kak Rizal. Oke, gue udah hafal kan namanya. Terus ada Kak Neputra juga, thank you. Ada Kak MU First, ada Kak Eman, ada Kak Andriawan Stefanus, ada Kak Dona, thank you. Ada Kak Emma juga, makasih banyak semuanya. Dan yang ada di podium bawah, terima kasih ya. Jadi gak usah SS lah ya, nanti aja kalau aku live-nya lama, jadi bisa langsung SS gitu ya. Kalau ini kan kayak sebentar banget, kayak ngapain di SS gitu kan. Kayak ya udahlah, gue kayak males pose gitu. Kayak udah, ini udah dicariin dosennya. Dadah semuanya, terima kasih. Love you, jangan lupa makan siang. Bye.